ini tulisan apaan sih? Resep dokter apa detak jantung nih? Ini tulisan gua, Po. Pakai ini nih, katanya bisa bikin tulisan jadi bagus. Nani? Cekernya dimakan, bukannya disuruh nulis. Gini nih, kalau pas kecil minumnya rendeman beras, bukannya minum susu. Ya, bilang dong, Po. Udah sini cekernya, gua mau bikin ceker jelotot. Ceker? Ceker ready, Po. Cabe? Cabe in here. Oke, let's go cooking. Masukin deh tuh cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kemiri, dan tambahin sedikit air, halusin deh tuh. Bentar, Po, pelan-pelan apa? Cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, terus apalagi ya, Po, tadi? Ya Allah, Aim lupa ya Allah. Makannya lo, jangan kebanyakan bengong. Bawang merah. Jahe. Kunyit. Kemiri. Terus tambahin tuh sedikit air. Mbak, bumbunya udah luluh nih. Abis gue halusin. Cakep. Tuh, udah gue siapin tuh rice cookernya. Masukin dah tuh minyak, bumbu yang tadi yang udah dihalusin. Batang serai, daun salam, daun jeruk, dan bintang utama kita nih. Silakan masuk, ceker ayam. Biar makin rame, jangan lupa tambahin juga garam, gula, dan kecap. Cakep! Pinter ya lu sekarang. Yang terakhir nih, hujanin mereka semua dengan air yang mengalir. Aduk, terus tutup deh rapat-rapat ya, gengs. Biar si ceker kagak bisa kabur ya, Po. Jangan lupa dinyalain rice cookernya. Tinggal tunggu deh sampai mateng. Ceker jeletot is coming! Uhuy! Lihat dah tuh ceker-ceker yang menggoda jiwa. Wah! Nikmat banget! Lihat nih! Uhuhuhu! Pedasnya bikin jiwa terbakar! Kenikmatan yang hakiki, yang sangat mudah dibuat. Tinggal cemplang-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget.